Tapi Nabi Muhammad SAW ini satu Nabi yang Allah dah janji dengan dia, fasayakfikahumullah, memadailah Allah SWT untuk menjaga kamu. Daripada dia lahir sampai dia wafat, segala konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dipatahkan oleh Allah SWT. Tidak ada manusia yang berjaya untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Yahudi berapa kali cuba nak bunuh Nabi? Yahudi yang ada di Madinah, dengki dengan Nabi Muhammad, dia cuba beberapa kali untuk bunuh Nabi, tapi setiap kali percubaan dia gagal. Sebab apa? Allah dah janji, fasayakfikahumullah, memadailah Allah SWT untuk menjaga kamu daripada kejahatan mereka, orang-orang yang dengki dan hasad dengan kamu. Orang Yahudi, sejarah mereka membunuh Nabi-Nabi. Innal lazina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi azabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh nabi-nabi mereka dan membunuh pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang ini amalan-amalan mereka akan terbatal dan tidak ada siapa boleh bantu mereka di hari kiamat kelak. Ni orang Yahudi bunuh Nabi berapa ramai, tapi Nabi Muhammad mereka cuma nak bunuh tak berjaya. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa jaga. Termasuklah Abu Jahal dengan geng-geng dia cari 12 pemuda-pemuda yang gagah perkasa untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal. Pada malam hijrah itu, Nabi panggil Sayyidina Ali untuk tidur di tempat dia dan gunakan selimut dia. Tujuan dia ialah untuk bila dia meninggalkan rumah nanti esok ni, Ali, Nabi pesan, segala harta-harta yang ada di rumah yang disimpan oleh orang-orang Arab kafir Quraisy ini, kembalikan kepada mereka. Nabi itu Al-Amin, orang yang amanah. Orang-orang kafir Quraisy simpan harta dengan dia. Dia tu bank Islam yang pertama di dunia, Nabi Muhammad. Pak Long, kalau kata Pak Long yang simpan harta dekat Pak Long banyak, lepas tu orang nak bunuh Pak Long, Pak Long nak lari saja ke nak buat harta tu? Bawa sekali lah Pak Long, kasim baba, berlari-lari bawa. Tak, dia suruh bagi balik esok. Orang nak bunuh dia tu, bagi balik. Amanah punya dia. Nah, tuan-tuan, cuba dah simak yang dirahmati sekalian. Dia keluar mudah. Tuk tunggu, kalau tunggu dia keluar, pancung. Duk mesti tunggu kalau rumah. Tapi dengan izin Allah, Allah jaga dia. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah apa macam? Sejadah. Ha, bagus tu yang tu sejadah. Jengkrem macam. Gagal tu benar ni. Surah Yasin macam tukar tu. Wa ja'anna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka benteng, di belakang mereka benteng, dan kami butakan mata mereka bagi tak nampak. Tu surah Yasin kita duk baca. Maka mereka ni jadi macam tak nampak. Ah, Nabi keluar. Nabi ambil pula pasir-pasir letak di atas kepala. Nah, tuan-tuan, nak cerita dia dah keluar. Sehingga pagi esoknya datang seorang lain tengok, hampa duk tunggu siapa ni? Kami tunggu Muhammad. Hampa tunggu dia buat apa? Aku nampak dia dah pergi dah. Lepas tu mereka masuk. Nah, tuan-tuan, terima yang dirahmati sekalian. Nak cerita pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah arahkan dia, dah izinkan Nabi untuk berhijrah. Sebab apa? Sebab orang kafir dah mula nak buat satu pakatan jahat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi ingat, Nabi keluar daripada Mekah bukan lari, tuan-tuan. Nabi keluar daripada Mekah bukan satu pelarian, bukan dia lari nak selamatkan nyawa. Hijrah lain, pelarian tu lain, satu istilah yang tidak sama sekali-kali. Pelarian ialah seorang manusia ataupun manusia-manusia
di satu tempat ataupun di satu negara yang sudah tidak aman lagi, yang mereka dibunuh dan sebagainya, maka mereka nak selamatkan diri terpaksa melarikan diri, meninggalkan negara mereka, pergi ke negara lain minta pertolongan. Tu pelarian nama dia. Sebagaimana Rohingya duk lari mai sini, nah. Sebab mereka dibunuh di negara mereka. Tu nama dia pelarian. Takut nyawa mereka melayang, takut mereka dibunuh. Nabi Muhammad takut dibunuh. Kau pun dia takkan dapat dibunuh. Fasayakfikahumullah. Allah janji nak jaga dia. Maka dia keluar daripada Madinah, hijrah. Bukan satu pelarian. Hijrah, tuan-tuan. Satu strategi untuk memperkukuhkan lagi Islam. Allah takdirkan Nabi nak kukuhkan Islam, kena hijrah. Keluar daripada bumi Mekah, pergi ke Al-Madinatil Munawarah. Maka Nabi hijrah. Tapi hak ni, nah hak ni dia menggunakan unta sahaja. Perjalanan dia adalah makan masa sampai 2 minggu. Sebab tu kita bila masuk malam hijrah, kita nak kena kenang perjalanan Nabi tu. Macam mana sakitnya dia. Bukan suasana macam kita. Kita kalau nak pergi Kuala Lumpur, walaupun 4 jam setengah naik bas, naik kereta, naik bas lebih kurang 5 jam. Berhenti dulu, berhenti mana macam? Pak Tam Mirbus di Tapoh. Berhenti dulu, boleh makan dulu. Kan Nabi nak makan R&R mana? Perjalanan tu dah 2 jam, 2 minggu perjalanan. Maka kita nak kena kenang perjalanan Nabi, susah payahnya Nabi dan sahabat-sahabat nak berdakwah, nak menyelamatkan Islam. Maka bila kita dapat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita kena jaga Islam. Jangan kita jual Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam Islam. Jangan jual agama jadi kafir. Macam mana kita nak jaga agama, kita kena kenang dulu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Sebab tu kalau kita kenang perjuangan tok nenek kita, kita tak jadi dia jual tanah. Tanah hak kita dapat tu cuma kita bukan buka tanah, orang dulu buka tanah. Panggil dia membugar tanah. Sehingga ada menggunakan hantu raya tu macam. Ni macam tahu. Bergelung-gelung 15 gelung, 20 gelung, dia seorang. Hei. Itu buat seorang, dia ada kawan. Siapa kawan dia? Hantu raya. Bagi makan. Nah, sehingga dah habis buka tanah dah, hantu raya tu tak nak pergi, dia pandai. Dia bawa jagung hak dia dah rebuh. Jagung rebuh dia, bawa pergi. Bawa hantu dia ikut. Dia pun tanam. Kita selagi jagung tak tumbuh, hang jangan balik. Pakai tak balik lah. Duduk situ, hantu tu bodoh. Ha, dia tu selagi jagung ni tak tumbuh, hang jangan balik. Nak balik, oh dah tak tumbuh, dah jagung tu, dah rebu. Ha, pandai. Nah. Ha. Minta tolong tu raya, ha, dulu biasa. 15 gelung, 20 gelung. Bila dia mati dapat pada anak dia. Bila pak mati pula dapat cucu cici. Sampai cucu cici tak kenang jasa orang tua, jual. Tanah. Tak ada apa, skepeng tak ada. Sebab apa? Dia dapat mudah. Tapi kalau dia kenang tok nenek dia dulu usaha, dia tak jual tanah. Dia cuba, dia akan cuba mempertahankan tanah itu. Dia akan guna untuk dia dan keluarga, anak-anak beranak dia saja tanah itu. Dia takkan jual. Bahkan dia akan beli tanah yang lain untuk memperbanyakkan lagi tanah. Sebab apa? Dia kenang jasa tok nenek dulu. Bila tak kenang, dia mudah-mudah jual. Dapat mudah jual mudah. Yang paling teruk, jual tanah wakaf. La ilaha illallah. Ayah dah buat wakaf tanah ni. Buat surau. Sebab tu bila kita nak wakafkan tanah, kalau kita nak wakafkan tanah, jangan buat jenis janji mulut gitu. Kena ada tahi cicak. Maklum. Tahi cicak kena ada. Kena jumpa majlis agama. Buat bagi elok. Biar ada bukti yang kita wakafkan. Orang dulu dia bukan mengaji wakaf-wakaf. Sah dah wakaf dia. Tapi bukti tu tak ada. Anak cicit tak boleh terima. Nak jual. Sebab nilai tanah tu juta.
Siapa tak nak? Jual. Nah, oh, jangan. Harta wakaf kita jual habis, tuan-tuan. Saya yang jelaskan 10 juta pun tak padan. Nah, 1 bilion pun tak padan. Haram. Kita buat benda haram. Bila kita buat benda haram, duit yang kita dapat tak dapat bantu kita untuk selamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, bila kita tengok periknya tok nenek moyang kita dulu buka tanah, mudah-mudahan kita tak jual tanah. Tapi saya jual agak tanah. Hello. Sebab saya jual, sebab apa saya jual? Sebab saya tak lihat bawa. Boleh usung tanah di baling mai ustaz. Usung tanah di baling tu mai ustaz buat amal ustaz boleh tak? Mana boleh? Nak tak mana? Maka jual tanah di baling mai beli tanah di ustaz. Samalah juga. Nampak tak? Ha. Ni dak jual tanah beli kereta, jual tanah nikah baru. La ilaha illallah. Benar-benar macam tu, kalau kita tak kenang jasa mereka, maka kita akan buat macam itulah. Oleh kerana itu, bila kita kenang jasa Nabi dan sahabat-sahabat sanggup meninggalkan bumi Mekah, tanah tumpah darah mereka untuk menyebarkan Islam, maka Islam itu sampai pada kita di Malaysia. Kita pegang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat, dan kita mati di dalam Islam. Kenang jasa. Nah, jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati di dalam Islam. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Saya Nabi jalan. Sampai di Quba, satu tempat di Quba. Quba ni tuan-tuan, pergi Mekah, pergi Madinah. Dia dengan Madinah, Masjid Nabawi, cuma dalam 5 km je, tuan-tuan. Nabi berhenti situ selama 4 malam. Dan kerja utama dia buat di Quba ialah membina masjid. Sebab masjid begitu penting kepada masyarakat Islam. Nabi bina masjid di Quba. 4 hari yang boleh sejak lah. Masjid ni 4 hari, tak ada. Oh, masjid ni. Mudah, masjid mudah. Masjid ringkas je. Dengan tiang batang tamar, pelepah tamar, gitu je lah. Pasir sebagai dia punya kapek, itu je masjid. Tempat nak solat saja. Hak lah, hak masjid Quba lah ni, buat baru dah. Nah, tempat tu lah. 5 km daripada Masjid Nabi di Madinah. Siapa pergi Mekah, nakkan umrah percuma tanpa pergi duk buat umrah. Dia tak payah pergi buat umrah. Dia boleh umrah, satu umrah percuma. Macam mana nak buat? Pergi ke Masjid Quba. Cara nak pergi? Ambil wuduk siap-siap di hotel. Hotel kita tu. Nah, kita pun ikut, kita punya kumpulan kita pergi ke Masjid Quba. Solat 2 rakaat dalam Masjid Quba, maka kita akan dapat pahala 1 kali umrah sempurna. Tak ada tawaf, tak ada sa'i apa-apa. Dapat macam tu. Nah, sebab tu orang pergi Madinah ambil peluang untuk banyak kali pergi Masjid Quba nak ambil pahala 1 umrah sempurna. Mungkin dia punya apa dia travel yang bawa dia tu, mungkin bawa sekali dia pergi. Hak tu free lah pergi sekali. Dia nak lagi dia boleh pergi sendiri. Bayang apa dia saja. Van dan sebagainya pi ke Masjid Quba ambil wuduk di rumah. Kalau batal tengah jalan tak boleh pergi ambil sana. Sebab Nabi sebut ambil wuduk di rumah. Untuk dapatkan pahala tu. Ambil siap-siap. Tengah-tengah jalan pun kentut. Tak apalah. Sampai sana kita ambil wuduk sana. Tuan-tuan. Nah, lah pun kita disuruh ambil wuduk di rumah tu tadi. Ha. PKP ni wuduk ambil di rumah siap-siap. Main masjid sampai depan masjid pun kentut. Patah balik ambil wuduk rumah semula. Bodoh. Hak tu tak apa lah, dah sampai masjid dah ambil sini pun tak apa. Dah patah balik. Takut ketua imam, tu imam bekeng. Kan sini masjid lain. Nah, tuan-tuan. Baik. Jadi Nabi berhenti itu buat masjid, bina masjid. Selama 4 malam di Quba, nak cerita pentingnya masjid. Lepas tu Nabi bergerak pula, berhenti di perkampungan Bani Salim bin Auf. Nabi buat masjid lagi situ. Dan di situlah Nabi solat Jumaat yang pertama dalam Islam. Nabi solat Jumaat yang pertama dalam Islam. Dan apa dia? Sahabat-sahabat sudah ramai 40 orang lebih. Solat Jumaat yang pertama dan khutbah yang pertama, khutbah Jumaat yang pertama dalam Islam di perkampungan Bani Salim bin Auf. Maknanya Nabi berhenti, yang paling penting buat masjid. Berhenti buat masjid. Nak kita masjid merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling penting kepada hamba Allah.
innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang memakmurkan rumah Allah, masjid Allah ini ialah orang-orang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Jadi kita kok mana cerita pun kena makmurkan masjid ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut rumah Allah bukan dia duduk situ maklum. Kalau kita rumah kita, kita duduk situ. Rumah Allah bukan dia duduk situ. Artinya satu rumah yang dibina untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi untuk solat berjamaah dan juga ilmu mengaji, ilmu-ilmu fardu ain. Tu tujuan masjid. Yang pertama solat berjamaah, yang kedua mengaji ilmu fardu ain. Solat berjamaah tu fardu kifayah. Kalau sebahagian dah buat, sebahagian lain dah tak bersuara. Tapi ilmu fardu ain wajib atas tiap-tiap diri. Maka salahlah kalau kita datang masjid untuk solat berjamaah, habis solat jamaah kita pun belah. Pi mana belah? Kedai makan. Tak balik rumah, bukan dah kerja pun. Tak nak dengar, takut kena katok kepala. Ustaz tu kira katok kepala. Cebut. Dia bila katok ni buat kita sedap, tuan-tuan. Tak katok kan sedap duk lali. Oh, katok sekali. Oh, dia jaga. Lepas tu kita kena sentiasa dikatok. Nah, baru kita selamat, tuan-tuan. Besi hak mana comel besi? Hak katok ke tak katok? Hah? Hak katok lah. Oh, jadi. Kuih, tujuh lok. Masa besi biasa tu harga murah. Jadi kuih tujuh lok, ha, 15,000. Dia kena katok pun comel. Tuan-tuan, manusia pun bila kena katok pun dia jadi manusia. Nak lari pada katok, tak jadi manusia. Aduh, rasa pandai itu. Sebab itu salah. Solat jemaah tu fardu kifayah. Dia tak datang pun tak apa, orang lain dah. Dia tak berdosa dah. Tapi dia berdosa kalau tak mengaji fardu ain. Oleh kerana itu, bila datang masjid dah, kita dah datang masjid, kita mengaji lah. Malam tu ada kuliah, ada ceramah, duduk dengar. Biar kita kena katok pun tak apa. Tu pacak, pacak hari nak katok tengok dia jadi hebat gila ni. Mau tukar tadi suruh Yasin dengan Wakil. Baik, tuan-tuan, terima dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi masjid kita, rumah kita sini ah. Rumah kita, rumah, masjid, tempat kerja tu orang Islam. Rumah, masjid, tempat kerja. Tempat lain tak pergi dah. Karaoke? Tak ada. Padang bola? Futsal? Bukan tak boleh, main boleh. Nak main-main lah, tapi masjidlah dulu. Pergi masjid maghrib, ada kuliah dengar dulu, habis insya' ialah main badminton tak apa, tuan-tuan. Semua yang dirahmati sekalian, boleh main, tapi jangan kita main sampai terlupa dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah tempat kita duduk untuk bermunajat. Cuma bila kita tak boleh main, PKP itu cerita lain. Nah, baik tuan-tuan, semua yang dirahmati, hari ini PKP tak ada dah, yang ada PKPP. PP ni PP lah masjid. Masuk pi masjid dah, pi masjid lah. Tak mau pi lagi, dia pakai PKP dulu. Tak boleh pi masjid. Sebab tu bila sudah dilonggarkan PKP ni, PKP kepada PKPP, masjid-masjid sudah disuruh buka. Buka lah. Masjid Lengkuas di antara masjid yang awal buka. Saya ni ada lagi masjid yang tak buka sampai keluar. Kita duk tunggu, tak buka. Oh, kok. Ingat lepas raya nak buka, lepas raya pun tak buka lagi, tak ada berita langsung. Last kali ambil keputusan, aku cabut lah mudah sikit. Sebab aduk minta tu banyak, senarai aduk minta saya tengok ada 10. Saya boleh pergi tempat lain. Dia pun tak hantar berita apa-apa, senyap. Bukan apa saya nak pesan pada AJK Masjid Lengkuas. Nah, kalau kita nak tangguh masjid, tak apa. Bagi tahu pada semua ustaz-ustaz yang mengajar masjid kita, ustaz-ustaz semua, kami Masjid Lengkuas menangguhkan kuliah sehingga ke tarikh yang kami akan bagi tahu. Okey ya. Tu aja. Ni apa pun tak bunyi. Lagi teruk. Saya kena tanya sendiri. Saya dah dapat berita-berita secara umum kata masjid tu ditangguhkan. Tapi bukan secara rasmi. Nah,
Lepas tu AJK Masjid kena beritahu secara rasmi pada setiap pengkuliah yang kata mereka tangguh. Kita dengar-dengar gitu, kita duduk tunggu esok pun nak kelas subuh esok ni. Tunggu sampai pukul 10 malam, tak boleh jadi ni. Buka handphone tanya, assalamualaikum. Ni nak tanya ni, pengurusi, esok kuliah subuh ada ke tidak? Dia balas balik, oh ustaz, esok kuliah tangguh. La ilaha illallah. Han tangguh, han beritahu lah ustaz. Tu tidak kopi free hari tu. Ni pernah AJK, dia kena macam tu. Dia senyap, apa benda. AJK, tak tu orang tak. Tak tu. Tak boleh senyap. Apa-apa yang kita nak buat, maklumkan kepada pengkuliah kita, penceramah kita, kata masjid kita tangguh. Tangguh sampai bila kami tak tahu. Nah, cuma bila nak mula kami akan bagi tahu ustaz semula. Biar dia tahu benda tu. Ini peranan AJK Masjid. Nah, tuan-tuan peribadah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi AJK Masjid kena sabar banyaklah. AJK Masjid kena sabar banyak. Sebab AJK Masjid yang utama sekali dia di antara golongan manusia yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ustaz datang bagi kuliah, bila ustaz datang ceramah, siapa kena kata? Hak duk ada ni kena. Hak tak mai tak kena. Hak duk ada ni duk kena kata Allah kena lagi. Sabar. Betul. Nak sabar. Kadang-kadang kita nak menegur orang marah kita balik. Tok Bilal, dia tengok ni ada seorang nilah lelaki bawa anak dia masuk dalam masjid. Nah. Anak pula bawah 5 tahun lah. Dia nak bawa budak-budak masuk masjid biar 7 tahun ke atas. Ambil hadis Nabi sebut umuru auladakum bi solah sahat 7 tahun tu. Sebab 7 tahun dah jah satu ni budak ni dah cerdik dah. Dia masuk masjid pun dia tak kacau orang. Bawa hak 3 tahun. Masuk masjid apa berlaku? Dia ronda apa yang? Kalau kita solat dia ronda sah. Dia masuk sah jalan. Hello. Sampai tu imam. Tu imam sujud naik tak belakang. Tung. Oh. Tu imam baca depan. Dia baca belakang. Ikut tu imam. Kebetulan tu imam baca. Dia ingat. Ya, tu imam pun tarah tadika. Inna atau inna baca. Budak tu ingat. Inna atau inna belakang. Tu tak boleh bawa budak tak mumayis ke masjid. Ganggu. Mana kalau nak bawa, kalau kita naik kereta suami isteri ada anak bawah 5 tahun. Suami pergi solat dulu, isteri jaga anak dulu, jaga dalam kereta. Tak apa jaga luar masjid, tak ikut dia jaga di mana pun. Habis suami tu solat, suami jaga anak pula, isteri pun solat pula. Baru okey. Tu aja. Ni buat masuk, isteri masuk solat, dia masuk anak sini. Tu bila pergi tegur dia. Tengok tu bila marah tu pegang nak tarik jom pergi masjid lain. Masjid ni apa? Marah. Kalau kena pala nak kata apa? Aku sepak kan. Sabar. Ini masjid kena sabar banyak. Nah, orang kata macam-macam. Lama tu imam ni kata apa? Pergi sini. Mana-mana tempat ada sama. Memang jadi buah mulut orang. Nah, jadi kena sabar banyak-banyak. Sebab apa? Sebab banyak cabaran bila kita jadi AJK Masjid yang menguruskan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan kita memakmurkan masjid dengan kita menghidupkan masjid dengan solat jamaah dan hidupkan masjid dengan kuliah-kuliah ilmu cukup. Nah, insya-Allah walaupun kita tak dapat gaji, tapi Allah akan bagi pahala besar sebab kita sedang menguruskan rumah dia. Dia akan bagi pahala besar pada kita di akhirat. Cuma kita kena sabar saja sepanjang kita mengurus masjid ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dan kita bukan AJK sebagai penduduk, sebagai ahli Quriyah, kita juga mempunyai kewajipan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membanyakkan ataupun kita menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah yang ada tiap-tiap malam tu kita ada lah. Selagi mana kita tidak ada urusan penting yang lebih penting daripada agama, maka kita sentiasa kena ada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Gopah tak ada, langgar SOP tak? Tak ada yang tak langgar 15 minit tu. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu dululah untuk malam ni. Sampai situ lah. Nah, lepas tu Nabi sampailah Madinah. Selepas dia solat Jumaat tu, lepas tu dia pergi masuk ke bumi Al-Madinah, Al-Madinatil Munawwarah. Disambut oleh
orang-orang Madinah waktu itu nama dia Yathrib, lelaki dan perempuan menyanyi lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajab syukru alaina mada'a lillahi da'. Sambung? Tak boleh sambung? Tak apa. Lain kali. Nak jadi seronoknya sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau ada ustaz-ustaz main masjid kita, seronok kena seronok sambut dengan cerita kita datang bagi ramai, bukan sekadar itu kalau boleh sembelih kambing lagi comel. Oh tu dia. Dia clear sama dia. Melani ada kepala kambing. Anak kita seronok sambut tok guru datang ceramah kampung kita. Nah, kena cerita. Kita seronok dengan kehadiran dia dan kita sambut dia dapat pahala. Tengok muka dia dapat pahala. Nah, bukan macam tengok muka Mak Rafiq. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sekadar itu dulu. Dia kali banyak-banyak bodoh. Nah, kita tengah duduk sedap tu kita berhenti, kita sambung kemudian. Dia sedap balik. Begitu. Baik, jadi sekarang minta maaf kalau ada yang menyinggung perasaan tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan dengan sedikit sirah yang kita ulang kaji pada malam ini, sirah tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat kita jadikan satu iktibar untuk menjadi titik tolak kepada kita untuk berhijrah. Bukan hijrah pergi ke negara lain, tak ada dah. Hijrah meninggalkan negara, tak ada dah, kecuali darurah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hijrah yang sebenar-benar kita buat ialah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau judi itu larangan, kita main judi, kita tinggalkan judi. Kalau arak itu satu larangan, maka kalau kita peminum arak, kita tinggalkan arak. Begitu juga lah kalau rokok itu haram, nak tutup dah sebut juga. Tak apa, tutup. Maka tinggalkan rokok lah, tuan-tuan. Nah, tinggalkan rokok lah. Itulah hijrah yang terbaik yang boleh kita buat. Bahkan kita bukan sekadar boleh apa dia jaga ekonomi kita, rokok pun banyak duit kita guna. Bahkan kita boleh jaga kesihatan kita. Nah, cuba kita buat. Memang susah. Hijrah ni sesuatu yang sangat susah. Kita nak meninggalkan benda-benda sebati dengan kita tu payah. Maka kita kena cuba sikit-sikit, mudah-mudahan kita dapat melakukannya sempena hijrah yang kita sambut pada tahun ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم